Saya nyalakan jamnya ya. Pon. Naik. Hah, kuda? Naik. Komandan. Bener kan? Gak salah. Cuman gak usah ngadep sini dong. Wen, ini gue pertama kali, Wen. Udah, inget. Keluarga lagi butuh uang, kan? Dengerin. Ya, selamat malam, saudari Irene. Malam. Terima kasih sudah datang ke sini. Karena hari ini memang saya ingin melakukan pertandingan. Kelamaan. Ini AC pas di kepala, Pak. Kita akan sepoi, percepat sepoi. Ya. Ini adalah pertandingan persahabatan dari pihak kepolisian. Saudari Irene akan tanding dengan anak buah saya yang dijuluki Dewa Mabok. Ya, dia ini memang akan dia ini juara catur wulan. Jadi dia main caturnya luar biasa sekali. Dan ketahuan banget tuanya ya. Orang resmi masih catur wulan. Dan sudah ada dua komentator kita. Yang pertama adalah saudara Gilang sebagai komentator dan sebagai komentatir ada Chelsea. Komentator. Ada cewek. Berarti kalau saya main catur, ini main catir dong. Balik dong. Iya. Yeah. Sudah siap, saudari Irene? Siap. Kamu? Mohon maaf, saya belum bisa mulai kalau belum ada pelindung gigi. Ketinju, ini kan catur. Kita tanyakan aja langsung kepada komentator kita, saudara Chelsea. Bagaimana menurut Anda nih pertandingan malam hari ini? Wah, seru nih kayaknya. Mm-hmm. Jagoan dari kepolisian sama jagoan Indonesia nih. Iya, betul. Nah, saudara Iren kira-kira bisa mengalahkan Wendy berapa lama perkiraan kira-kira? Aduh, berapa ya? Yang jelas sih cepat, Mas. Cepat ya? Cepat. Kamu? Saya juga cepat kebetulan. Cepat jalan. Kamu cepat? Cepat. Aduh. Cepat banget. Ah, kamu masa? Gak sampai 2 menit. Memang jujur aja padanya. Iya. Aduh, bagaimana kamu nih? Tapi kan talk chair ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Sudah, yang menang akan mendapatkan hadiah 200 follower. Kita dong. 200 follower. Lumayan. Apa jadi follower? Maaf, saya ada pertanyaan. Itu dipotong pajak nggak? Dipotong pajak 2%. Ya, berarti berkurang followernya dong. Kita akan mengundang wasit yang akan memimpin pertandingan ini. Silakan, wasit. Ya. Ya, kebetulan wasit ini gak suka buang air. Wasir. Baik. Orang mau mikirin pertandingan catur, suruh mikir ngelawak. Ilaha illallah. Siapa suruh ini ngelawak? Ini serius. Serius. Anda berdua sudah siap? Siap. Oke. Sebelum melakukan catur, untuk menghindari cedera, tolong ikuti saya. Ikuti. Oh, iya. Lemesin tangannya. Maju ke depan. Lemesin. Ya, bagus. Bagus. Sambil dirasain. Kamu apa yang mau rasain? Hah? Kamu ngerasain apa? Saya ngerasain ngapain? Orang mau main catur pagi begini mau ngapain? Biar gak cedera. Betul, Pak. Namanya Anda dorong-dorong kuda, takutnya kepelitek. Iya juga sih ya. Benteng kita geser. Iya, makanya. Waduh. Gajah diangkat, bener-bener. Mohon maaf, saudari Irene. Ini beda ya, ini kudanya kuda lumping. Jadi tolong aja. Beda, memang beda. Oke, untuk penentuan siapa yang hitam dan putih akan saya acak. Oke? Saudara Wendy, Anda boleh pilih duluan. Oke. Saya pilih kanan. Yakin? Yakin. Kosong. Yeah. Kamu sih pilihnya kiri dong. Okay. Coba. Kanan atau kiri? Saya pilih kiri. Kiri. Yakin? Yakin. Anda pun. Oke, pas. Ya, nggak main. Oke, pertandingan akan dilakukan 2x45 menit.
Lama banget. Bola, itu bola. Mainnya 10 menit ya, ini ada timernya. Astaga, ya Allah. Oke. Okay. Kalau udah siap, silakan Putih maju duluan. Saya nyalakan jamnya ya. Ya. Kok tiba-tiba begini? The live report. Pertandingan persahabatan antara Grandmaster Wanita Indonesia pertama. Logo TV. Dan melawan seorang yang mengaku pecatur terbaik di polseknya. Kita saksikan bersama. Gimana? Saya mulai jalan. Tatap mata Ojan. Gimana nih Chelsea, langkah pertama yang dilakukan sama Pak Wendy? Lumayan. Lumayan ya? Saya nunggu slam dunk sama lay up-nya sih ini. Basket. Oh itu basket ya, sorry Pak. Catur. Nah lo. Matur nuwun. Widih. Buang-buang. Sama-sama saling makan. Bahaya. Bukan nyumbawa, saya kesana malah takut. Bukan nyumbawa. Baru dimakan malah bapak yang kamu. Iya, maaf. Anda pakai bukaan apa tadi? Saya pakai bukaan 8. Karena kan udah sakit banget istri saya. Chelsea, ini strateginya Irin ini kero ya kalau gak salah ya? Oh bukan. Kerokan kan? Itu kalau buat masuk angin. Oh iya benar. Oke, sepertinya sudah mulai terancam ya. Terancam jiwanya Wendy sudah mulai terancam. Ini biar jalan makin mantep, Pak. Sebelum kudanya dijalanin, kasih jerami dulu, Pak. Biar kenyang, Pak. Kuda beneran itu. Pencet jamnya. Jangan digebrak dong, kan bukan acaraku. Kasian jamnya, Pak. Kasian, Pak. Ini. Udah pegang. Jangan. Aduh, kenapa dimakan? Karena saya harus kalah. Dari oh, Iren. Iya, betul sekali, saya kalah. Ya. Nah, skakmat. Skakmat. Wow. Emang bener lu cepet banget, Wen. Cepet banget. Iya, kok cepet banget? Nggak sampai 2 menit. Iya. Hah? Keren. Nggak sampai 2 menit, encer pula. Otaknya. Dalam waktu berapa menit doang, coba? Mati dulu ya, kurang dari 2 menit. Kurang dari 2 menit, luar biasa. Ini yang harus, tadi kan reporter kita bilang, percaturan politik di 2024. Iya, ini yang harus dilakukan di Indonesia. Apa itu maksudnya? Saya mengorbankan menteri saya demi mendapatkan raja lawan. Jadi menterinya dikorbankan untuk melindungi raja. Iya. Menterinya mati, abis itu rajanya nyanyi. Badadam. Kasian dong. Cepet banget loh. Lu gak ketebak tadi, Wen? Luar biasa. Ini beda. Kalau kita ngomongin secara kompetisi, akhirnya kan konsentrasi keganggu. Emang butuh ketenangan. Seharusnya memang cuma saya sama Mbak Iren di sini. Semua keluar dari sini. Tapi gak apa-apa. Saya mau tanya Iren dulu. Ya. Itu dalam permainan catur begini, ketika ada waktu di sana. Yang menentukan tuh sebenarnya waktunya atau menang atau kalahnya di sini? Dua-duanya. Jadi apa yang terjadi di papan itu ada korelasinya dengan waktu. Misalkan tadi kan Mas Wendy ketekan terus kan. Kayaknya waktunya lebih lama daripada saya. Karena mikir gimana caranya menghadapi tekanan hidup ini gitu. Oke. Parah. Tapi menurut saya. Sampai asma tadi kan ketekannya kan. Maaf nih komandan. Menurut saya di permainan ini justru yang menang adalah Wendy. Kenapa? Bisa dilihat, Iren makan 4. Empat. Wendy makan satu. Satu. Sebagai laki-laki yang baik, dia harus memberi makan wanita lebih banyak. Wow. Sebenarnya kata-kata lu barusan itu bukan buat gua. Buat siapa? Itu lu curhat kan? Masih makan empat. Empat, kurang atu. Iya. Empat anak cewek maksudnya. Iya. Atu anak cowok. Gimana pendapat? Chelsea boleh maju sedikit? Chelsea boleh. Persikabo mundur ya. Masa Chelsea Persikabo? Iya. MU dong. Mungkin bisa diberi tanggapan kenapa letak kekalahan Wendy di mana? Apakah dia kurang konsen? Tadi di sini sih mungkin terlalu nafsu kali. Tadi soalnya Chelsea betul. Jangan. Betul. Dia emang nafsuan orang ini, Mang. Iya. Tadi pas Kak Iren makan ke sini. Nah,
sayangnya Pak Pol satu ini terlalu nafsu makan minyak ayamnya. Jadinya dimakan sekat mati. Betul. Sebenarnya harusnya Anda lihat bahwa ini siap-siap akan memakan ini. Saya tahu dia akan memakan ini, tapi yang saya tidak lihat bukan ini atau ini. Tapi? Ini. Kelihatannya kecil, padahal tapi dia bisa membunuh. Sama seperti saya. Membunuh kuman maksudnya. Membunuh kuman. Gitu. Memang butuh konsentrasi Mbak Iren ya. Betul. Artinya kita jangan cuma melihat hal-hal besar. Hal kecil justru ini adalah penopang. Betul. Kelihatannya nggak penting, tapi ketika ini masuk ke sini, raja udah tidak ada pergerakan. Kesini, dia mau ke sini, kuda. Ke sini nggak bisa ada kuda. Ada pion. Iya, gitu. Jadi keren. Kecil ini ternyata bisa berbahaya juga ya. Iya, betul. Bahaya. Wajar disebut grandmaster nih. Gimana tadi Mbak Iren, eksposurnya catur nih ikut bangga dan seneng juga gak sih karena momentum kemarin tuh? Iya, ini istilahnya turn out yang gak disangka-sangka ya. Betul. Bisa seperti ini. Karena ya awalnya, apa ini? Loh, Allah! Pemanasan puasa! Pemanasan puasa ini! Sedang terjadi tawuran antar dua kelompok, yaitu kelompok pendukung Iren dan kelompok pendukung Pak Polisi yang mereka tidak terima kalau Pak Polisinya dikalahkan oleh Grandmaster. Nah ini emang, kalau catur ada tifosinya, Pak. Diamankan. Demikian pemirsa, dan kini kita kembali ke studio. Wah ampun. Ini karyawan di sini nggak ada yang dewasa ya. Maaf, selanjutnya. Iya, ini sisi positifnya banyak sekali sekarang kan eksposurnya dan juga banyaknya minat masyarakat untuk bermain catur baik yang dewasa maupun yang anak-anak. Jadi ya mudah-mudahan dari semua kejadian ini kita bisa mendapatkan pecatur-pecatur terbaik Indonesia. Amin. Nanti. Amin. Ini permainan mengarah otak soalnya. Sampai katanya papan catur ini di dunia permintaannya meningkat, Pak. Oh iya, iya. Iya. Meningkat drastis sekali. Meningkat drastis. Ya. Oke, kalau gitu kita harus mengakui bahwa Iren lebih unggul daripada Wendy. Wendy harus kita latih lagi ya. Betul, betul. Iya, dia memang cita-citanya pengen jadi catur. Oh gitu. Pengen jadi catur apa pemain catur? Pengen jadi catur. Pengen jadi catur ya. Bukan pecatur ya, Pak ya. Bukan, pengen banget jadi pion. Tapi kemarin, Pak, di pertandingan itu, selain banyak yang fokus sama pertandingannya, ada beberapa laki-laki yang salah fokus justru ke Chelsea-nya. Oh ya? Tiba-tiba Chelsea mendapatkan exposure dari para laki-laki di luar sana. Wah, apa? Siapa tuh? Cakep amat. Wow. Gitu. Oh, iya. Banyak yang modus. Ya, nah, itu dia. Oh, saya udah niat ke Iren. Kalau gitu jauh-jauh deh. Jangan saya di penjara. Junior saya. Junior, jadi kamu belajar sama Iren catur nih? Bareng-bareng di Platnas. Kalau di catur tuh ada peringkat-peringkatnya nggak sih? Peringkat-peringkat kita lewat gelar atau title, dan juga lewat Elo Rating. Jadi ada dua, untuk menilai atau mengukur seberapa hebat pecatur tersebut, kita ada gelar dan rating. Oh. Ya. Nah tadi anggota saya si Wendy, itu memang dijulukinnya Wendy Catur. Wendy Catur. Catur. Dari mulai umur berapa Iren main catur? 7 tahun. Dari 7 tahun. Kalau Chelsea udah lama? Dari sebelum lahir kayaknya. Cantiknya. Mau dilawan juga susah ganteng dari lahir. Ya kan kita belum kenal, gak enak. Kalau sih ya? Kenalin, MU. Apa itu? Miss you. Iya. Yeah. Sama kayak kemarin. Belum dapet. Paling lama berapa jam main catur? Saya pernah ada satu pertandingan di Selandia Baru. Saya main sampai 7 jam. Wow. Satu game. Wow, bukan ngawur dong, itu bukan, memang diperhitungkan kan? Iya, jadi tujuannya memang kalau misalkan kita waktunya sudah sedikit. Dan inilah salah satu peserta vaksin terakhir seorang manula. Bapak? Urat ini mah, diurat ini. Bapak yakin? Cuma buka lengannya. Curiga mandi lagi nih. Kenapa? Ya ngerengek lagi, pakai ngerengek. Takut. Kenapa jarumnya kekecilan? Gimana, Pak? Sakit. Bapak polisi. Bapak polisi takut. Bumba.
Anaknya sakit apa sih masukin, Pak? Tahan, tahan, Pak, sebelum dimasukin. Peluk. Peluk-peluk reporternya dipeluk. Gimana? Gimana rasanya, Pak? Belum, belum. Kok belum dimasukin? Begitu suasana. Suasana vaksinasi. Salah satu puskesmas. Sabar. Pon. Naik. Hah, kuda? Naik. Kemanaan? Bener kan? Gak salah lu, Pak El tuh. Cuman gak usah ngadep sini dong. Jujur sih gue sebagai temen lu malu lihat pertandingan tadi. Maksud lu apa? Maksud lu apa, Dika? Masa belum 2 menit udah kelar? Padahal tadi gue lihat Mbak Iren belum puas lo itu. Ya, enggak, ekspektasi lu apa? Kita berdua harus kelar bareng-bareng gitu. Ya enggak mungkin dong, harus ada salah satu yang berkorban. Enggak apa-apa gue keluar duluan. Cewek bisa main catur juga? Bisa lah. Lah itu, Mbak Iren? Aku kalau bisa belajar masih bisa enggak ya? Bisa. Kok ngeliatnya penampilan? sorry. Kalau Mbak Iren kelihatannya emang dia cewek yang smart. Iya. Yeah. Cewek yang punya pendirian. Ya. Kalau lu sih nggak cocok main catur ya. Cocoknya? Congklak. Dan cuma duduk begini-gini doang. Mindah-mindahin. Terus nembak. Iya. Kita belajar aja sama Chelsea. Tapi ngomong-ngomong, Pak Andre mana? Nah ini, komannya juga tadi nggak ada. Ayo ngobrol sama Chelsea. Gimana? Yuk ikut bang. Ya kalau nggak ikut yang di rumah nggak. Iya, mama. Main catur lagi. Pak Wendy, Pak Dika, Bu Cika, ya. Lagi nengok bayi lahiran. Lu kata di puskesmas. Lagi ngintip aja di kaca gitu. Wah. Dia salah. Minumnya dari teko. Salah dari sini. Dan. Dan. Ah, kita masuk aja lah. Dan. Babila esok. Kalau kembali. Heaven. Udah masuk aja. Kenapa sih ngintip-ngintip? Komandan bisa. Ah, ketahuan. Sini. Modus dia. Komandan. Enak aja. Ngopi-ngopi. Hei! Keluar dong. Kamu ya. Malah... Chelsea-nya langsung takut. Saya tuh lagi ngobrol sama Chelsea. Mundur! Berlapa, Komandan. Suka berlebihan kameramennya. Memang. Ngapain maju-maju kayak begitu? Saya lagi ngobrol sama Chelsea, ya. Bahwa kita akan bikin kolaborasi catur. Tapi ini catur yang besar, seperti ini nih, udah saya buat nih. Wah, okay. Kirain tadi ubin baru kayak begini. Enggak, ini adalah saya yang buat. Bidaknya mana, Komandan? Bidaknya kemana? Bidakara. Bidak. Bidaknya bidakara. Itu nih bidak nih. Badak. Salah kali ah bidak. Apa? Pitak dong. Dulu juga ya salah. Dulu juga ya salah. Dari dak ketak di mana? Mana Chelsea kira-kira mau bekerja di sini mungkin jadi humas gitu. Karena kita masih butuh ya, orang-orang betul. Marketing di sini gitu loh. Kamu kan pinter kan kalau misalnya memasarkan sebuah produk seperti itu. Kita di sini lebih membutuhkan orang seperti Anda ketimbang dia. Bisa kalau bisa. Gitu. Bisa ya. Berarti bisa. Kan bisa Cika. Iya. Yeah. Oh, bisa. Cika nggak usah sedih. Iya, pakai pin. Bukan pakai pin. Yeah. Pakai pen. Aku punya lagu buat kamu. Apa tuh? Cika Cika di ding ding. Itu cicak. Komandan mah mainnya deket-deket tapi lucu. Iya benar. Terang tapi lucu. Gimana? Jangan Pak, nggak apa-apa. Chelsea di sini juga, tapi tolong jangan singkirin saya Pak. Dasi kamu kepanjangan. Tarik. Gini? Tarik kayak begini. Kan? Makanya kalau kan di bawah. Mana bisa main catur. Tau. Yaudah Komandan, kita belajar sama Chelsea dong. Silakan Chelsea. Ya. Ini kita akan membuat sebuah ini catur. Siapa jadi raja nih? Kamu yang tunjuk aja, itu ada bidaknya di sana. Oke. Ini bukannya pion. Ini bukan pion dong. Ngeselin dia ya. Ngeselin. Ini bukan pion. Tadi kata cita-citanya mau jadi pion.
pion. Iya, tapi di sana kalau di sini bukan pion, piteng. Bau dong, bau. 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 Oke, sebelum kita mulai pertandingan ya. Mm-hmm. Ada tayangan dulu nih. Apa bagaimana tuh? Chelsea bermain catur apa namanya? Hand and Brain. Hand and Brain. Apaan? Tuh, tuh, tuh. Kita lihat dulu. Hand and Brain. Brain. King 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 king. King 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 again king again king again king again king again. Brook 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 again brook again brook again brook again brook again. Rook, just move. Rook, take everything. Ya aku GR ya dipanggil-panggil terus sama Chelsea. Yang mana? King. Kok king? Kan king. Oh, bukan. Nih pedagang ereking. King. Satu, dua, tiga. Pon. King. Ah, aku gak bisa gerak. Kenapa? Soalnya langkahku terhenti di kamu. Hei, orang ganteng enak terus lu ya. lu gak ngombalin Chelsea. Iya. Yang terisi pemalu dia. Aduh, elah. Oke, aku gerak. Queen. Bapak Queen. Lu! Majunya atu doang. Kemana dong? Apa lu? Queen. Bentar. Salim mau berangkat sekolah. Ayo. Queen. Makan. Makan dong. Ya gak bisa makan saya. Kalau makan harus ada sambel ya. Cocok. Set, aku habis. Pon. Night. Hah, kuda? Night. Kemanan? Bener kan? Gak salah. Cuman gak usah ngadep sini dong. Bishop. Queen. Pon. Hei. Udah emosi. Pion mati nyamping. Night. Ya. Naik. Udah ya? Asyik tau ini. Bishop. Eh doyannya laki-laki deh. Gak tak. Ini kudanya dari tadi emang nyari mangsa. Iya deh. Sono ke gua. Pon. Ini kudanya. Bisa jalan gak tuh ponnya? Pon. Pon. Siapa pon? Ponnya? Oh gua. Lo gak bisa. Kalang kan? Lo gak bisa. Kalang. Bishop. Nah. Night. Night ya? Night. Night. Jalan aja. Night ya? Hah? Makan. Enggak dong, gak bisa belum. Tiga. Tiga, ngerti main catur gak? Pon. Night. Balik. Night. Komandan. Wah. Bishop. Hanya kamu yang kami pertahankan. Eh, aku sudah jadi arwah. Ah, udah mati. Mati dong. Sudah mati. Iya. King. Bishop. Punya dia. Nah iya tuh. Iya benar. Iya makan. Nah. Yeay. Udah mati. 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 King. Bishop. Queen. Queen, makan ini. Makan itu, Bishop. Queen, ya. Yeah. Yeay, kita menang. Wow, menarik sekali. Dan aku jago. Ya. Jadi menang siapa tadi? Yang ini, putih. Yang kita. Makasih ya. Makasih, Pak. Tapi Chelsea kemarin tuh memang banyak orang tuh salah fokus ke kamu. Katanya follower langsung naik drastis ya? Iya sih. Yang modus-modus juga makin banyak? Banyak. Gimana? Salah satunya ini mesti pas Pak Dika nih. Berhenti di kamu. Gimana biasanya modus-modusnya kalimatnya gimana tuh? Ya gitu-gitulah pokoknya yang modus-modus gitu. Emang kamu belum punya pacar? Tuh kan?
Udah kayaknya, ya? Kalau udah gini enggak, pasti udah. Belum. Sekarang belum. Belum. Emang tipe cowoknya kayak gimana? Ngapain? Gak nanya, tadi batu gitu. Iya. Swab antigen dulu. Ngeri, ngeri. Udah tadi udah mulai. Tapi kalau followers sebelum viral sekarang, dari berapa jadi berapa? Paling sekitar berapa kemarin? 2.000 atau 3.000? Oh banyak. Enggak maksudnya awalnya. Sebelumnya? Awalnya. Awalnya. Sekarang jadi berapa? 1.000. Tahu 100 berapa. Wow. Wow, ternyata Chelsea jual beli follower. Mau jual akun ya, mau jual akun Instagram. Sorry. Kita lihat nih, ini Chelsea ini ternyata bisa main catur super cepat. Super cepat. Nah, saya udah punya rekaman. Bukan cuma lu Wen yang cepet. Iya. Dia nyelesainnya. Kalau gua keluarnya. Kita lihat keluar dari area pertandingan. Selesai dua orang itu main, gitu tak selesai des. Apa? Baru ngomong, kita ngapain sih bang? Cepet banget itu. Hitungannya satu langkah, average-nya berarti berapa detik tuh, Chelsea? Gak ngukur kali ya? Gak ngukur, persekian detik kali mungkin. Cepet banget, itu pakai mikir atau asal-asal doang tuh? Ada mikirnya juga, tapi kalau misalkan pas lagi udah krisis banget, misalkan tinggal detikannya sedikit banget, itu cepet-cepet banget. Oh, buat ngelatih itu ketika waktunya udah tinggal dikit lagi kan? Iya, benar. Ya. Paling cepet kamu ngalahin musuh kamu di catur, berapa menit? Tergantung ininya sih, waktunya, maksudnya waktu yang digunakan. Kalau kayak tadi kan itu 40 detik tuh, aku punya 40 detik, Kak Susanto juga 40 detik, jadi... Berapa tuh? 80 detik kurang dari 80 detik. Okay. Buat kamu sendiri sebagai cewek yang suka catur dan menggeluti dunia catur, seninya catur buat kamu tuh apa sih? Catur, ya gitu sih. Catur is my life? Ya, catur is my life. Gila, ya. Itu bukan seni, itu moto hidup. Catur is my life, gila. Catur is my life. Gila. Giliran kita yang muda-muda dipelototin sama kameramen kalau ngeluarin joke kayak begini. Giliran yang senior cuma, catur is my life. Pada ketawa. Wen, ini gue pertama kali, Wen. Udah, inget. Keluarga lagi butuh uang, nah. Dengerin. Pasukan. Kurang. Oh, kurang apa? Saya yang videoin. Biar kelihatan. Kenapa saya videoin dari jauhnya? Baris, saya mau kasih tahu sebuah informasi nih. Barusan komandan pusat telepon saya bahwa saya harus mengirimkan anak buah saya di sini untuk mengurusi live report traffic light di jalanan. Live report traffic light. Oh, traffic light. Keren traffic. Ngerti light. Ngerti enggak? Lampu merah. Pak, masa lampu merah ada live reportnya? Maksudnya berdiri di lampu merah. Laporkan kejadian-kejadian di situ. Oh. Kira-kira traffic. Siapa yang bisa ke sana? Anda bagaimana? Jujur saya dulu memang ada basic presenter. Oke. Cuman gak laku makanya saya jadi pelawak.
Nggak mau coba lagi? Ah, saya trauma. Enakan di sini, komandan. Tapi kan di jalanan kalau kamu yang muncul tuh kan ngelihatnya enak gitu. Di kamera juga asik gitu. Gagap saya. Baru gagap tuh. Harusnya dari awal dong kalau gagap. Pas tengah perbincangan tiba-tiba gagap. Kalau gugup baru gagap. Tapi memang, dia kalau gugup gini susah. Nggak bisa. Nanti begitu, susah. Jangan kalau kamu. Kamu gimana? Kalau saya sih bisa. Oh, bincet. Bisa-bisa aja, komandan. Tergantung, komandan maunya saya ditempatinnya di mana. Saya sih pengen di, kamu di sana. Boleh. Lab report. Enggak masalah. Bip-bip. Bisa. Report. Ini report, aku pegangin dulu. Dimas, buang. Saya nggak punya pengalaman, komandan. Siapa, harus kira-kira ada yang ngajarin dulu minimal kita, biar kita tahu caranya gimana. Tadi kalau nggak salah di ruang interogasi ada wartawan yang suka duduk-duduk di sini kan, di kantor kita? Iya, suka nyari berita di luar. Itu di mana? Ah, itu di situ. Ceritanya nggak di situ. Ceritanya nggak di situ. Ya di situ. Gue mau minta kesorot. Emang dia mau siap-siap in frame. Apanya? Tapi yang di rumah kan nggak tahu. Itu di situ. Apa dulu? Astaga. Ya udah, kalau komandan lebih senang saya jadi pria pembohong, oke. Okay. Bukan masalahnya ceritanya kan ini adegan. Ya iya, tapi kan dia di situ. Atau minimal saya telepon Pak, gitu dong. Oh. Itu di situ dikasih tahu. Ketahuan dong. Oke. Sori. Ulang. Mana itu wartawan yang sering nongkrong di kantor kita? Siap komandan, biar saya telepon dulu. Nah, coba telepon. Nah. Gitu dong. Nah. Ini lihatan. Pantulan. Oke. Nah, tuh di situ. Sama aja kayak tadi. Kirain mau nelpon. Komandan. Ya. 86. 86. 813. 84. Nomor apa? Badung-badung padat. Iya benar. Lapar artinya. Lapar artinya, oke. Okay. Begitu. Gini Dan, saya datang sini mau wawancara Iren Kusnandar. Iren sudah pulang, jadi saya rasa Anda tidak bisa untuk wawancara dia. Oh, sama suaranya. Saya belum mendapatkan wawancara eksklusif dengan dia. Saya komandan, tuh butuh, ya. Mohon maaf, sepatunya mengkilat banget, komandan. Itu efek mantul dari lampu taman. Oh iya benar. Lampu Keren taman. Sepatunya manusia silver. Masih sepatunya doang. Mas Jeremy. Iya siap komandan. Tolong Anda latih anak buah saya karena saya butuh anggota saya untuk bisa live report di Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman. Dari tiga-tiga ini apa kita harus milih atau bagaimana? Dites aja satu-satu. Ya. Oh dites. Misalnya dia. Mm-mm. Kita lihat bagaimana cara dia membawakan acara itu. Oke. Okay. Saya juga sering menonton bagaimana polisi-polisi lalu lintas melakukan live report di jalanan. Saya rasa polisi yang tengah kayaknya boleh juga. Andika, Andika. Ini perintah. Andika. Ini perintah, ini komandanku. Komandan perintah. Gwen, ini gue pertama kali, Gwen. Udah, inget. Keluarga lagi butuh uang, dengerin. Ya, keluarga lagi butuh uang. Kamu harus kerja keras. Lama, awalnya memang sakit. Tapi lama-lama malu. Orang lama-lama enak, lama-lama malu. Gimana komandan bisa dieksekusi? Ah, cocok. Biasa di lapangan orang Dika. Ini. Bisa dieksekusi? Bisa. Sikat. Sekarang juga? Sekarang juga. Oke, okay. Silakan berdiri yang tegap. Ya. Kalau boleh tahu... Sabar, sebelum disuruh jangan ikut bertanya. Sabar ya. Kira-kira... Tenang. Dika, ingat, keluarga lagi butuh uang. Kamu harus berkorban, nak. Iya. Ingat. Coba Anda perkenalkan diri Anda. Anggap aja sekarang Anda di perempatan di sekitar lapangan banteng ya. Yeah. Itu banyak yang mangkal. Kenapa lapangan banteng ya? Harusnya Bundaran HI. Oke, okay. Anda melaporkan suasana di sekitar lapangan banteng. Busungkan dadamu, tahan perutnya ditahan. Oh. Harus begitu berdiri tegap. Apa rasanya? Pak Dika,
Sikap sempurna, jangan sikap semlehai. Oh, kasihan. Ya, ya, oke, ya. Coba silakan. Tatap kamera ini, Anda fokus dengan kamera. Jangan lihat kamera. Dia bungkuk lagi, tegakin lagi. Oh, tegakin lagi. Tahan lagi, Pak. Ini dada, ini dada. Dada. Turun lagi dikit. Orang pengin lihat ekspresi Anda. Ya, oke. Ya, ya. Saat ini selamat siang. Selamat malam. Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa. Pe-pe-pe. Bukan, bukan. Itu Mas Tukul. Oh iya. Beda lagi. Selamat malam pemirsa. Sekarang saya berada di perempatan lapangan Banteng. Di mana di kanan dan di kiri saya banyak sekali orang-orang yang mangkal di sini. Kok tahu? Kok tahu mereka mangkal? Apa jadi mangkal kita? Kan mangkal berdagang juga bisa. Oh iya betul. Ini saya rasa Andika belum bisa ya, karena iya, dari matanya tuh masih grogi. Kosong, masih kosong. Matanya masih kosong, kosong gitu loh. Oke, yang kayaknya agak senior dikit ya. Coba, coba kamu. Kamu. Jangan. Ingat, Wen. Ini lu hamil gede. Keluarga lagi butuh uang, Wen. Kita support. Si Aris mau tuh om. Apa? Mau diapain? Tahu tuh mau diapain, standby dia mah. Fokus, fokus. Fokus. Konsentrasi, konsentrasi. Redaksi. Redaksi. Redaksi Trans 7. Jangan melet-melet. Enggak ada dari tadi. Kalau mau jadi live report di depan kamera itu betul-betul Anda betul, huh, laki. Fokus. Lihat kamera, lihat kamera. Lihat mana kamera. Arahannya yang barusan? Laki. Laki. Kalau di depan kamera Anda harus fokus. Laki. Coba gimana? Harus fokus laki. Kenapa? Yeah. Ada masalah? Gak ada, gak ada. Ada masalah dengan pronunciation saya? Gak ada. Gak ada. Sikat, boy. Udah, Pak. Mic-nya di dada. Ya, fokus, okay. Fokus. Di bawah jembatan, apa yang di atas jembatan? Jer, gue... Begini komandan, Taman Lawang tuh ada yang di bawah jembatan, ya, ada yang tahu. Di pinggir kali, tahu. Di latu arahan. Yang cewek aja, yang cewek aja, yang cewek aja. Oke. Okay. Nah kalau sama cewek biasa di lampu merah ya? Kalau biasa di lampu merah ya? Iya, lampu ya. Merah mana biasanya? Pecenongan. Oh, Pecenongan. Lu dagang martabak lu. Kayaknya jualan tisu deh. Jualan tisu ya? Iya. Oh, oke, okay. Sekarang kamu belajar. Kok gak ada yang dibener-benerin gitu? Gak ada yang ditegak-tegak? Maaf, bukan muhrim. Terus sama muhrim gak apa-apa. Iya, iya. Bukan muhrim, gak boleh bersembarangan. Bener, bener. Oh, bener. Kita lebih tahu faktanya. Yeah. Luar biasa. Oke, sekarang. Ayo report, Ika. Ada orang report. Minta tolong. Ada orang, tolong. Ada orang minta tolong tuh. Satu, pegangnya satu tangan aja. Baiklah. Satu tangan aja, fokus ke kamera. Selamat malam. Selamat malam. Guys, hari ini aku lagi ada di tempat di mana kalian pasti sering warawiri di sini ya kan? Tahu nggak guys, tempat ini tuh lagi rame banget. Di sini tuh banyak banget, lumayan agak padat gitu guys. So, buat kalian semua yang mau keluar rumah, mending di rumah aja deh. Nih guys, jangan lupa ya, kalian harus comment, like, and subscribe. Thank you guys. Muah, muah, muah. Bye. Bagus, Komandan. Saya rasa ini sesuatu yang baru. Dia harus unik. Dan dia harus jadi yang pertama melakukan. Enggak. Kita adalah kepolisian. Emang polisi enggak boleh ini? Bukan, kita lagi bertugas. Bukan dari kayak alay-alay taman safari. Coba. Kamu coba contohin. Aku mau laporkan dari mana enaknya, Pak? Dari mana aja enak deh. Terserah dari mana. Dari kantor jangan pegang. Ini. Kamu di tengah maksudnya. Oh, di tengah. Moy banget. Nih, ada di sini. Apa tuh? Disuruh.